Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kesal diceraikan istri, seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah, tega mencuri dan membakar sepeda motor istrinya. Selain itu, pelaku juga sempat berupaya meracuni sang istri. TH, pria berusia 26 tahun warga desa Genteng, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, digelandang ke Mapolsek Grogol untuk menjalani penyidikan. TH ditangkap karena mencuri motor milik istrinya, Fitri Agustina, yang saat ini dalam proses perceraian. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho mengatakan, polisi yang mendalami laporan korban mendapati motor tersebut berada di desa Pandeyan, Grogol, Sukoharjo, dan dalam kondisi hangus terbakar. Hasil penyelidikan diketahui, pelaku pencurian adalah TH yang tidak lain adalah suami dari Fitri Agustina. Pelaku mengaku mencuri karena kecewa dengan proses perceraian dengan korban dan membakar motor untuk menghilangkan jejak. Selain peristiwa pencurian dan perusakan ini, pelaku atau tersangka ini, saudara Toto ini juga melakukan percobaan pembunuhan, yaitu dengan cara menaruh air atau yang sudah diisi dengan apotas, ya. Kini polisi juga tengah menyelidiki dugaan percobaan pembunuhan terhadap Fitri Agustina, ibu dan anaknya. Sebelumnya pelaku telah menaruh racun di beberapa tempat air minum yang biasa diminum keluarga. Beruntung korban selamat setelah memuntahkan air beracun tersebut. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.